Inilah kepedulian Saripudin, Kepala Dusun Bukit Sangge, Desa Setangau Jaya dalam upaya pencegahan COVID-19 di daerahnya. Bersama Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Saripudin membagikan masker kepada warga. Wah, jadi dikasih juga dong. Kepala Dusun Bukit Sangge, Desa Setangau Jaya bersama Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang membagikan masker kepada warga. Aktivitas ini sebagai bentuk kepedulian perangkat dusun dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dalam menghadang laju COVID-19. Selain membagikan masker, juga dilakukan penyuluhan agar masyarakat menjaga pola hidup sehat, menciptakan lingkungan yang bersih dan taat protokol kesehatan. COVID-19 harapannya dapat dicegah dan tidak sampai masuk ke wilayah lingkungan Desa Setangau Jaya dan kecamatan seluas Bengkayang, Kalimantan Barat pada umumnya. Selain melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19, proses pembangunan jalan rawat beton juga tetap dan terus dikebut untuk menghadirkan infrastruktur yang layak di Dusun Bukit Sangge. Sebelum bekerja, kita berusaha untuk mencuci tangan, memakai masker, agar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Jadi protokol kesehatan perlu kita tegakkan atau perlu disiplin agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan adanya kegiatan TMMD ini. Di kesempatan terpisah, dan Satgas TMM Direktas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Chondro Edi Wibowo menerangkan, walau dalam keadaan kegiatan membangun desa, tidak lupa protokol kesehatan diutamakan agar terhindar dari virus COVID-19 yang semakin hari kian meningkat. Bersama rakyat TNI kuat, sinergi membangun desa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan melaporkan.